Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Untuk kali ini teman-teman ya, untuk BPKA di Kota Yogyakarta melalui KPKNL Malang ya, akan melelang berbagai unit sepeda motor berbagai merek dan tipe sepeda motor ya, bekas operasional Kota Yogyakarta. Untuk lelang akan dilaksanakan tanggal 18 Januari 2022 secara online. Teman-teman semua ya, untuk lelang ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa ikut ya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Langsung aja ya teman-teman, biar nggak penasaran unitnya apa aja, tonton terus, jangan di skip-skip. Untuk unit yang pertama yang akan dilelang Honda NF 100 SL ya, atau Supra Fit yang belum disc brake atau masih tromol. Untuk tahun pembuatan tahun 2006, dilengkapi dengan BPKB untuk kondisi apa adanya. Untuk Supra Fit ini ya teman-teman, akan dilelang dengan harga dasar Rp1.386.630. Berikutnya ini Yamaha Jupiter tahun 2003, dilengkapi dengan BPKB, kondisi unit apa adanya, biar nggak penasaran langsung dicek ke lokasi ya teman-teman. Akan dilelang dengan harga dasar Rp1.204.099. Berikutnya ini Honda NF100 atau Supra ya tahun 98, dilengkapi dengan BPKB untuk kondisi apa adanya, bisa langsung dicek ke lokasi ya teman-teman. Akan dilelang dengan harga dasar Rp999.831. Unit berikutnya ini Suzuki FD110 tahun 2002, dilengkapi BPKB untuk kondisi apa adanya ya teman-teman. Enggak penasaran langsung dicek ke lokasi. Untuk New Shogun ini akan dilelang dengan harga dasar Rp1.286.936. Berikutnya ya teman-teman, ini ada Yamaha Jupiter tahun 2003, dilengkapi dengan BPKB. Akan dilelang dengan kondisi apa adanya. Akan dilelang dengan harga dasar Rp1.563.660. Oh ya teman-teman, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum silahkan ya dibantu untuk subscribe-nya biar channel ini lebih berkembang memberikan informasi seputar otomotif atau lelang. Berikutnya ini teman-teman, ada Honda NF125 2008 warna biru,
Citra X ini akan dilelang dengan harga dasar Rp1.534.240. Untuk unit berikutnya yang akan dilelang ini ada Suzuki XCD tahun 2006 ya, atau Suzuki New Smash warna merah hitam. Untuk keabsahan dilengkapi dengan BPKB, akan dilelang dengan harga dasar Rp963.930. Oh ya teman-teman, saya membuat video ini tujuannya cuma sekedar memberi informasi ya kepada masyarakat luas bahwa di kota Yogyakarta akan diadakan lelang terbuka atau untuk umum, siapa saja bisa ikut. Unit berikutnya teman-teman ini ada Honda NF125 ya, atau Honda Supra X tahun 2008 warna biru, dilengkapi dengan BPKB, akan dilelang dengan harga dasar Rp1.541.736. Berikutnya ini ada Yamaha Jupiter tahun 2003 warna hitam, dilengkapi dengan BPKB kondisi apa adanya. Jupiter ini akan dilelang dengan harga dasar Rp1.544.753. Berikutnya ini ada Honda NF125 atau Supra X 125, dilengkapi dengan BPKB, akan dilelang dengan harga dasar Rp1.515.024. Untuk unit berikutnya ya teman-teman, ini ada Yamaha T105E, oh Yamaha New Vega tahun 2005. Untuk kondisi apa adanya ya, bisa langsung dicek ke lokasi ya teman-teman. Yamaha Vega ini akan dilelang dengan harga dasar Rp1.489.075. Unit berikutnya teman-teman ini ada Honda NF125 atau Supra X tahun 2008 warna biru, dilengkapi dengan BPKB, dilelang kondisi apa adanya ya. Biar nggak tambah penasaran teman-teman, bisa langsung cek ke lokasi. Akan dilelang dengan harga dasar Rp1.539.700. Sampai di sini ya teman-teman, informasi yang saya berikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.